Jadi hari ini kita mau kemana lagi? Ada yang tahu? Kemana Umi? Sulaimania. Sebagai pengarah, gaya. Sulaimania Jami. Kita mau untuk ke Sulaimania Jami. Ya. Yeah. Ngapain di sana Om? Taraweh, buka puasa. Buka puasa dan taraweh. Ya. Siap semuanya ya, insya Allah ya. Ya. Yuk, bismillah. Depan masjid Sulaimania Jami. Anak-anak, kesana nggak kalian piknik di sini? Iya. Kok ke sini tasnya Umi? Oji. Jadi akhirnya kita kesampaian juga untuk piknik di sini. Dan ini cara kita menghabiskan, cara kita untuk tapi cara kita untuk berbuka puasa di Istanbul di tanggal berapa nih, Dik? 29 atau malam ke-29 ya dia. Malam ke-29. Ya, siap-siap ya. Nanti kita sampai di sini sampai apa? Sampai tarawih. Sampai tarawih kita di sini ya. Yuk. Siapannya? Ini yang bijak. Paling indah untuk sunset dan sunrise. Gimana ceritanya, enak gak? Koko, ya. Apa yang paling kamu tunggu daripada makanan ini? Ayam atau cakebab atau kebab? Ya, cakebab sama ayam lah. Ayak? Semuanya. Semuanya. Kamu? Semuanya. Semuanya. Umi? Semuanya. Makan cakebab. Kamu makan apa, Om? Kunefe. Lagi beku-beku gini, batal ya, Ji? Jadi harus wudu lagi deh. Yuk, Ji. Bismillah. Tutorial wudu di Turki. Ambil tisu dulu. Ya, banyak dikit, Ji. Empat lah. Nah, kaki. Sepatunya harus dilepas di sini. Karena daerah ini dianggap najis nih daerah ini semuanya. Jadi di sini harus kita pakai sepatu, ya Ji ya. Oh, sebelumnya gantung dulu. Nah, setelah lepas sepatu, kakinya nggak boleh nginjak lagi ke situ. Setelah itu, kakinya taruh situ. Nah, wudu deh. Kaki nggak boleh ke bawah lagi kakinya. Nah jadi nggak boleh nginjek lagi ke sini karena di sini sudah najis. Nah gitu, bagus. Hebat ya, kamu udah bisa wudhu di sini, Bi. Jadi orang lokal ya, Bi. Kabar? Iya. Jadi hari ini kita sholat di mana? Di Sulaimania Jami. Sulaimania Jami itu tempat apa? Ah? Tempat siapa? Tempat Sulaiman Al-Qom. Oke, masjidnya bagus ya? Bagus. Jadi insya Allah kita terawih di sini ya? Iya. Karena juga karena Abi itikaf. Iya, insya Allah ini kita lagi itikaf. Menurut Koko, yang paling bagus di antara yang kita datangin di mana? Yang pertama Ayah Sofia, yang kedua di Fatih, yang ini Mihrimah, atau di sini? Di Ayah Sofia. Ayah Sofia. Kalau Oji?
Fatih juga gak masuk kan? Iya. Kalau Abi, Abi lebih senang di sini. Iya. Karena tempatnya lebih enak. Gimana tadi? Cepet gak? Iya. Lebih cepet ya? Iya. Baca gimana, Ji? Gak tahu. Gak tahu jawabannya. Gimana tadi di sini? Enak gak? Iya. Dingin gak? Iya. Ini nih, manusia kedinginan. Karena salah pakai kostum. Tapi alhamdulillah bisa ya, Ji. Bismillah. Kok pegangnya? Bentar, kepala ganti baju. Gimana, Ce? Jadi kok kamu gak sama? Masih sehat, Ce? Ngantuk gak? Kok ngantuk gak, kok? Wah? Ngantuk gak? Ngantuk sekali. Ngantuk sekali, ayo, yuk, pulang yuk. Baru pulang, ada ya. Ada sahur nggak kita? Belum ada. Belum ada. Jadi sahurnya makan apa? Telur aja. Telur dan micin ya. Eh, siap-siap sholat id. Udah siap belum? Ece, udah siap sholat id? Widih, udah siap-siap. Udah siap sholat id? Mana Koko? Koko, udah siap sholat id? Iya. Ayo. Kita lagi mau sholat id di Hagia Sophia. Dan kita gak tahu bisa dapat tempat dan bisa tepat waktu atau enggak. Mudah-mudahan, bismillah. Posisi sekarang jam 6 lewat 11. Kita jalan. Ini orang-orang malah berlawanan arah dan mereka terburu-buru banget. Kita masih santai, gimana nih, Om? Kalau enggak dapat gimana, Om? Yang penting udah niat kita. Nasib dong. Ya, bismillah ya. Hari ini dingin lagi, guys. Kayaknya orang-orang pada mau ke Hagia Sophia nih. Ya gak, Ji? Iya, banyak yang turun sini. Banyak turun sini kan? Kenapa mereka mau ke Hagia Sophia, Ji? Tahu. Karena baru jadi masjid. Dan ini berarti adalah Id pertama setelah pandemi. Karena kan pas Hagia Sophia kan jadi ini kan ketika pandemi ya. Dan ini adalah berarti Id pertama setelah pandemi. Kita lihat seperti apa ya. Jadi kita barusan melihat tadi hari ini tanggal 2 Mei itu gratis transportasi. Kemarin juga gratis karena hari buruh ya. Masya Allah, berapa ratus miliar coba Istanbul. Padahal sehari yang gunain itu bisa ratusan ribu orang kayaknya. Masya Allah ya. Nah, itu baru contoh pengurusan rakyat ya. Ya, kita ikut merasakan gitu. Kita ikut merasakan walaupun bukan warganya. Kalau di Indonesia kita nggak pernah. Kalau Indonesia kita nggak pernah. belum pernah. Gitu. Mudah-mudahan ya. Full house, udah mulai rame. Ini masih jauh banget dari Hagia Sophia, tapi udah kebak, udah penuh. Padahal baru di Medan Sultan Ahmed. Sultan Ahmed Medan. Kita nggak tahu kita kebagian di mana ini. Ramenya minta ampun tuh, lihat tuh. Ini udah selesai apa belum sih? Belum selesai. Ini baru mau mulai. A few moments later. Alhamdulillah, tarawih kita gagal. Tapi ya nggak apa-apa. Tarawih kita gagal. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah sudah dihitung pahalanya. Insya Allah ya Umi ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ke depan nanti Insya Allah kita jadi
Eid di sini lagi ya, mudah-mudahan. Karena salah info tadi katanya jam 7 tapi ternyata jam 6:30. Ya udahlah.